saya tertarik dengan watak troll ni sebab saya rasa dia dia somehow ada persamaan dengan karakter sebenar, tapi dia bukan karakter saya. In a way macam kalau saya nakal ataupun kalau saya buat apa yang saya nak ikut suka hati saya, mungkin saya akan jadi troll sebiji macam sekarang ni. Tapi sebab saya choose jalan yang berbeza, maka saya bukanlah troll. Tapi saya tertarik sebab saya rasa troll tu adalah karakter yang sangat dalam sebenarnya kalau dig betul-betul. Okay, Istimewa Anak Gantung The Movie adalah dia lebih kepada hadiah sebenarnya untuk peminat-peminat gantung The Series dan juga peminat-peminat gantung buku novel punya edition. Sebab gantung The Series dia sangkut, dia tergantung. So orang dah tunggu 4 tahun dah daripada first kita orang release drama tu sampai sekarang dah genap 4 tahun dah. So istimewanya adalah dia macam give back. And then filem ni pula bukannya filem yang kita buat untuk keuntungan. Filem ni kita buat sebab passion. And filem ni juga bukan kita fund sendiri, tapi difund oleh peminat-peminat gantung sendiri dan juga peminat-peminat drama filem lokal Malaysia. Siapa yang baca novel gantung satu, dua dan juga Musketeers, diorang ada imagination diorang untuk jalan, untuk scene-scene yang tertentu itu. And then penulisan gantung sendiri sangat menarik dan dia bukan cerita-cerita klise yang kawin paksa ke ataupun cerita-cerita macam remaja pasal ada anak luar nikah ke apa. Tak, kita sebab kalau ikutkan Musketeers ni, dia punya fokus adalah budak-budak nakal. Tapi dalam budak-budak nakal yang buat benda-benda jahat, diorang ada positif punya message nak disampaikan, tapi dengan cara yang berbeza. So istimewanya adalah ini peluang untuk peminat-peminat buku gantung untuk nampak sikit, nampak sendiri visual apa yang diorang bayangkan semasa baca gantung tu. Fans akan dapat tengok movie Gantung The Movie ni di platform percuma yang akan diberitahu kelak. Tapi buat masa sekarang ni kita memang cuba sehabis baik untuk buat filem ni untuk peminat-peminat gantung tanpa kalau boleh bayaran apa-apa. Kepada semua peminat gantung, peminat novel gantung, peminat penulisan hadiahan dan juga pengarahan Syamil Osman ataupun peminat-peminat kita orang sendiri, para pelakon dalam filem Gantung The Movie ni, kita mengharapkan sokongan terus daripada korang. Alhamdulillah daripada start diberitahu gantung ni diadaptasi ke novel ke drama, sampailah ditayangkan dan sampailah selesai ditayangkan, sambutan sangat-sangat-sangat memberasakan dan kami berharap sambutan itu akan diteruskan sampailah Gantung The Movie keluar. Dan insyaAllah kalau sambutan terus lagi, mungkin kita akan buat projek lain pula, tapi kita mengharapkan sambutan yang sama ataupun lebih hebat lagi daripada korang semua. Lama? Kenapa ni? Sebab dia nerd. Ha? Sebab dia kan nerd, look good looking kan, bagus kan. Salah. Betul eh? Salah. Okay, kau baca doa aku sekarang. Troll bukan Hafiz. Oh. Troll dia sebab selamatkan diri. Selamatkan diri dia. Sibuk hubungi daddy. Troll dia sebab dia nampak je paling kasar, paling ni hal semua, tapi sebenarnya dia alim. Itu universe mana kau buat tu? Awal-awal ada sini apa berganti semua dah tak pilih. Sebab tak jumpa macam dia jadi pusing. Malan. Takde. Aduh. Kalau terus meninggal, Musketeer mana yang akan dapat anak dia? Okay. Oh! Ray and Troll roommates, right? I just thought. So that was the only reason. So they kind actually, of like have a connection that way. Like, and they, I guess they kind of know each other's personal problems in a way. Yeah.
being roomies? Rasanya antara semua musketeers, troll paling rapat dengan KJ. But this may have been like macam spur of the moment punya decision. Macam kalau aku mati, aku nak call jaga anak aku. Macam tu. Macam main-main. Like a main punya decision. They would have made had that kind of conversation. Ah, that kind of conversation. Ah, macam tu. Tapi Ray pun make sense juga sebab troll akan tahu yang macam dalam semua-semua rasanya Ray yang akan paling jaga anak dia dengan baik kot. Ha, Ray pun also make sense. KJ, I feel like dia macam he likes the attention, and then dia macam budak anak orang kaya, so rasa macam dia if he goes out of the graduate from school, he would kind of like not hide the fact that he's rich, and he would like want to hang out with like popular people. So I think kalau kahwin level celebrity kot. Sebab I membayangkan kalau troll meneruskan kehidupan selepas high school, dia akan jadi athlete. Dan dia akan jadi like a really really famous athlete. Dan selalunya akan bercinta dengan artis. Macam bermain bola dengan Rita Rudaini. Ah, macam tu. 1, 2, 3 Troll is dominant. He likes being dominant. Then garang balik tak dia up lagi. Dia up balik. But he would dia tak stand for it lama lah. Kalau dia minat garang dia akan terus break, I think. Kalau untuk macam main-main je okay lah. Tapi kalau untuk for life memang tak lah. I think dia takkan tahan kot. 1, 2, 3 Oh, kasihan. Sama. I would have thought it's KJ. Tak. KJ would ingat birthday orang just to prank them. I think he would make birthday pranks. Tapi true memang dia kau bila. And KJ is, I mean for the most part dia quite precious about musketeer code, right? Jadi KJ memang akan ingat seorang-seorang punya birthday. Entah-entah ingat anniversary. Bila first time jumpa Gib semua, mungkin dia akan ingat juga. I just imagine troll dia very bro-bro dude macam. So I know kalau dengan member-member sendiri yang dude bros ni mesti macam, kau punya birthday ya semalam? Okay. So kalau you mana dia sebab dia tak ingat, dia macam gila-gila nak ingat birthday. Macam bermain bola dengan Rita Rudaini. Macam tu. Siapa tu? Zakuan kan? I'm always confused. But they're twins kan? But they both kahwin artis. I don't know. Both the twins kahwin artis. Yeah, the other one kahwin Ayu Rauda. Also artis. Oh, really? Oh, I tak tahu. Betul. Boleh cut yang tu. Yes, sebenarnya kita akan cuba.